Halo teman-teman, kembali lagi di channel Energi Surya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas servis gratis 50.000 km Suzuki SL7. Sebelum kita mulai, please dong subscribe, like, and share video ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, sebelum kita mulai membahas servis gratis Suzuki SL7, ada baiknya kita mengetahui mengapa sih perawatan berkala itu penting. Suzuki sendiri menyarankan penggunanya untuk melakukan servis berkala setiap 10.000 km atau 6 bulan sekali. Mana yang tercapai lebih dahulu ya, itu dalam keadaan normal. Ada beberapa alasan mengapa perawatan berkala itu penting. Yang pertama, menjaga performa kendaraan tetap prima dan bertenaga. Yang kedua, kerusakan yang diakibatkan oleh kausan dan karat dapat terjadi jika tidak melakukan perawatan berkala secara teratur. Yang ketiga, biaya perbaikan yang besar dapat terjadi jika tidak diperiksa secara teratur. Yang keempat, tentu menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Selain itu, garansi 100.000 km atau 3 tahun yang diberikan oleh Suzuki akan hangus apabila tidak melakukan perawatan berkala. Jadi, perawatan berkala itu sangat penting ya rekan-rekan ya. Lalu, bagaimana kalau kita mengendarai kendaraan dengan pengendaraan yang tidak normal atau pengendaraan berat? Yuk kita bahas satu-satu. Kategori yang termasuk dalam pengendaraan berat sesuai dengan buku servis halaman 13 yaitu pertama, perjalanan singkat yang berulang-ulang atau kurang dari 10 km per hari. Yang kedua, kendaraan yang terpapar kemacetan. Yang ketiga, mengemudi di jalan kasar, berlumpur dan berdebu. Yang keempat, perjalanan panjang dengan kecepatan tinggi seperti jalan tol. Yang kelima, kendaraan yang mengangkut beban berlebihan. Dan yang terakhir adalah melakukan putaran idle dalam waktu yang lama. Maka di sini rekan-rekan diharapkan melakukan servis setiap 5.000 km sekali atau setiap 3 bulan ya, mana yang tercapai lebih dahulu. Sesuai dengan buku perawatan halaman 13, di mana teman-teman yang termasuk pengendara normal wajib melakukan servis berkala setiap 10.000 km atau 6 bulan sekali serta penggantian oli. Maka, rekan-rekan yang termasuk pengendaraan berat wajib melakukan servis dan perawatan berkala serta penggantian oli setiap 5.000 km atau 3 bulan. Mana yang tercapai lebih dahulu? Yuk, kita mulai bahas kupon servis Suzuki SL7. Pertama-tama, rekan-rekan akan melakukan servis berkala pada kilometer 1.000 atau 1 bulan semenjak kendaraan diserah terimakan kepada rekan-rekan. Di mana pada kupon pertama ini atau 1.000 km, maka yang gratis hanya jasa pemeriksaannya saja. Dan rekan-rekan kalau mau ganti oli boleh juga, kalau nggak ganti oli juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ganti oli, olinya nggak gratis ya rekan-rekan ya, tetap bayar karena di kupon pertama ini yang gratis hanya jasa. Gratis jasa pemeriksaan yang dimaksud sesuai dengan buku servis yaitu pemeriksaan klakson dan lampu-lampu, wiper blade dan washer, pemeriksaan kinerja AC dan heater, pemeriksaan kinerja power window dan kaca spion, pemeriksaan jarak main rem tangan, pemeriksaan jarak main pedal rem dan kopling, pemeriksaan power door lock jika dilengkapi, dan pemeriksaan baterai. Pemeriksaan baterai ini menggunakan alat khusus ya, serta melakukan pemeriksaan menggunakan SDT, di mana SDT ini adalah tool resmi dari Suzuki. Selanjutnya, memeriksa selang dan minyak power steering, memeriksa kondisi transmisi dan mesin dari kebocoran, memeriksa kekencangan kondisi bel, memeriksa kondisi mesin dan oli mesin, memeriksa kondisi ATF jika dilengkapi, memeriksa kondisi minyak rem, memeriksa kondisi engine coolant dan selang-selang, memeriksa kondisi filter udara, memeriksa kondisi air baterai, memeriksa kondisi roda dan kedalaman roda, memeriksa kondisi bearing, memeriksa kondisi strut atau shock breaker, memeriksa kondisi drive shaft, dan yang paling terakhir adalah memeriksa kondisi rem. Dan semua ini gratis ya, termasuk dalam kupon servis berkala 1.000 pada XL7. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengecek semua ini. Semua ini benar-benar gratis ya rekan-rekan ya, selama rekan-rekan menggunakan kupon free service 1.000 dari Suzuki. Untuk free service yang kedua, yaitu pada kilometer 10.000 km atau 6 bulan, mana yang tercapai lebih dahulu dari tanggal pembelian. Nah, untuk free service yang kedua ini, teman-teman mendapatkan 4 item gratis. Yang pertama, jasa pemeriksaan yang tadi itu 23 item itu.
Yang kedua, oli mesin. Yang ketiga, filter oli. Dan yang keempat adalah gasket oli. Nah, itu semua gratis. Oh ya, yang perlu ditekankan di sini yaitu kupon ini berlaku pada kelipatan 10.000 atau 6 bulan dari masa pembelian kendaraan ya, teman-teman ya. Free service yang ketiga yaitu pada kilometer 20.000 atau 12 bulan dari masa pembelian kendaraan rekan-rekan. Nah, di kilometer 20.000 ini atau 12 bulan ini, mana yang tercapai lebih dahulu ya? Teman-teman mendapatkan 6 item gratis. Yang pertama jasa, yang kedua oli mesin, yang ketiga filter oli, yang keempat gasket oli, yang kelima busi, yang keenam oli transmisi. Lumayan kan servis gratisnya di kilometer 20.000 ini atau 12 bulan dari masa pembelian. Jangan lupa ya, saat servis gratis harus tepat waktu. Selanjutnya, servis gratis yang keempat atau pada KM 30.000 atau 18 bulan dari masa pembelian, teman-teman akan mendapatkan 4 item gratis. Yang pertama, jasa pemeriksaan, kedua oli mesin, ketiga filter oli, dan keempat gasket oli. Untuk servis gratis yang kelima atau pada kilometer 40.000 atau 24 bulan setelah masa pembelian, teman-teman mendapatkan 9 item gratis. Wah, lumayan banyak ya. Yang pertama, jasa pemeriksaan, yang kedua oli mesin, yang ketiga oli filter, yang keempat gasket oli, yang kelima busi, yang keenam oli transmisi baik manual ataupun otomatis, yang ketujuh filter udara, yang kedelapan minyak rem, dan yang kesembilan adalah radiator coolant. Semua ini gratis loh ya. Di kilometer 40.000 atau 24 bulan, mana yang tercapai lebih dahulu? Yang terakhir, yaitu kupon gratis 50.000 km atau 30 bulan. Mana yang tercapai lebih dahulu? Nah, ini kupon yang terakhir ya teman-teman ya. Di sini teman-teman mendapatkan 4 item gratis. Yang pertama jasa pemeriksaan, 2 oli mesin, yang ketiga filter oli, yang keempat gasket oli. Nah, teman-teman, tadi kita sudah simak uraian dari servis gratis Suzuki XL7, di mana servis pertama dimulai pada kilometer 1000 atau 1 bulan dari masa pembelian, servis gratis kedua pada kilometer 10.000 atau 6 bulan dari masa pembelian, servis gratis ketiga pada kilometer 20.000 atau 12 bulan dari masa pembelian, servis gratis keempat pada kilometer 30.000 atau 18 bulan dari masa pembelian, servis gratis kelima pada kilometer 40.000 atau 24 bulan dari masa pembelian, dan yang terakhir adalah servis gratis 50.000 atau 30 bulan dari masa pembelian. Mana yang tercapai lebih dahulu?